di luar sana katanya pramuka sudah mulai banyak yang ini ya perubahan, tapi tetap kesakaan itu sakakom ini mungkin baru ya tidak kita pasti akan ini tidak sebenarnya tidak ya ada dokter pokoknya kalau kamu tuh senang gitu loh, kak saya dari sini, kak saya dari sini gitu ya, mudah-mudahan kalian semuanya sukses ya, karena kalian yang pada bawah tidak untuk berkas-berkasnya ditungguin di depan dulu nanti baru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nada Nur Nanzifa dari Wakil Ketua Dewan Cakapom. Hari ini pada tanggal 22 Juni 2024 ada kegiatan Opet Rekrutmen Cakapom yang dilaksanakan di SMK Akan Nusa Bangsa yang dihadiri oleh Pamung Saka, Pimpinan Cakapom, Kuarcap Kota Bogor, dan Dewan Saka lainnya. Adapun susunan acaranya, yang pertama itu ada tes PBB, yang kedua itu ada pengetahuan Saka, yang ketiga ada pengetahuan PUPK, dan yang keempat ada sesi wawancara. Untuk para peserta itu sangat antusias sekali untuk mengikuti Open Recruitment Cakapom ini. Dan saya harap untuk kedepannya Cakapom lebih maju, lebih berkarya, lebih banyak tahu tentang Cakapom Kota Bogor ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.